Rono pun tidak berguna om kalau kamu keluar dari cangkang ya. Copot tuh. Saatnya pakai shotgun. Halo guys. Halo guys, David di sini. Copot. Enggak mati toh. Lah. Ih, patah-patahnya sudah. Nah, lah. Nah, gitu tuh. Oke, halo kawan-kawan. Balik lagi sama saya, Kak Davi di game Free Fire Battleground lagi. Nah, jadi di video kali ini seperti yang ada di judul dan di thumbnail ya, aku bakalan share kalian sensitivitas auto headshot tanpa DPI lagi, guys. Kalau kalian mau pakai DPI pun bisa ya. Yang penting di bawah 500, jangan lebih dari 500. Untuk sensitivitas ini cocok di semua senjata dan cocok dipakein buat kalian yang role-nya rusher. Buat support pun cocok ya guys ya. Kalau dipakein SMG emang auto headshot, jarak jauh pun auto headshot. Cuman kalau kalian pakai buat barbar, ini sensitivitas bakalan lebih oke dan overpower, teman-teman. Bakalan cocok dipakein glowwall cepet, one shot one kill, pokoknya lengkap kali dah. Nah, langsung aja aku bakalan cobain. Nih, ngomong-ngomong, di kanan ada perang, di kiri ada perang. Oke, aku bakalan urus yang kiri dulu ya guys ya. Aku bakalan coba buat datengin musuh yang ada di kiri. Aku jadikan bounty, terus kita baru ke kanan. Ini rame kali, cu. Wih, semangat kali ya, guys. Dapat SMG, dapat katana. Oke, ini aja nih plasma gun. Musuh, cu. Jangan pergi. Waduh, banyak krono dia. Krono pun tidak berguna, om, kalau kamu keluar dari cangkang ya. Langsung balikan ke lobby. Auto aim merah, teman-teman. SMG sudah. Jarak jauh nih om. Kita kelarin musuhnya pakai jarak jauh dan shotgun ya. Aduh, patah-patah cok. HP ku patah-patah loh. Jengkel kali, kebiasaan loh. Kalau record patah-patah kali HP-nya. Ayo, pakai shotgun sama SMG dulu. Karena kalau pakai plasma gun, waduh, di kiri tuh perang-perang tuh tadi tuh. Di situ pokoknya di rumah Harry Potter ya. Kita bantai musuhnya. Kalau tadi pakai plasma gun tuh susah, teman-teman. Di mana kau? Bentar. Ngapain adik? Ngapain diem-diem aja adik? Adik-adik satunya sini. Weh, diem adik. Nah gitu loh adik. Aduh, gak kenapa lah. Hampir aja gak headshot. Dah lah, 3 kill easy. Headshot teman-teman. Aim merah semua ya. Bentar, aku bakalan coba cari AK-47 kalau ada sih. Gue ada scar. Pinjam scarnya om ya. Gak perlu pakai VSSX. VSSX cuma untuk orang-orang lemah, teman-teman ya. Lemah. Di rumah 7 harusnya ada orang sih. Kalau diturun di Brazilia bawah ya. Abis kalian perang di Brazil bawah, kalian ke Brazil atas. Biasanya belum pada kelar. Nih contohnya nih, ada musuh kan. Mundur dulu. Oh iya, aduh patah-patah anjir. Copot tuh. Saatnya pakai shotgun. Patah-patahnya. Halo guys, David di sini. Copot pepeng shoot Isril, teman-teman. Easy kill lagi, udah dapat 4 kill, cu. Tuh buat pepeng shoot oke, buat SMG oke, jarak jauh oke. Nanti tak cobain di scar juga ya. Sama scoop-scoopnya nanti tak cobain kalau ada momen. Harus buyah nih. Lagi semangat, kalau nggak buyah nggak baik buat kesehatan. Biasanya kalau di record nggak buyah sih. Ya lihat aja guys. Waduh. Tadi ada perang tapi hilang musuhnya semua, cu. Nggak ada yo. Oh ini. Wah, ngendok dia. Copot pala. Yo, adu aim sini om. Waduh. Kok gitu loh. Anjir, musuhku. Musuhku. Darahku tinggal 3 biji guys. Lempar granat sebelah kiri. Ini tinggal sisa terakhir nih. 2 ada kena. Yuk gasken. Robos aja lah anjing. Orang ngendok nih wajib ditekan gamingnya. Udah tekan. Tekan aja udah. Orang ngendok-ngendok jengkel kali ya sama orang ngendok nih. Benci kali ya. Soalnya sering gagal konten gara-gara orang ngendok sih. Ngeselin kali bah. Pengen rasanya tak gede pala ya satu. Dapat shotgun 2 ya. Anjir ngantuknya, padahal jam berapa ini. Ada step di kanan. Wih, tunjukkan pala kau. Dia pergi kemana cu, hilang anjir. Woi, kasih unjuk mana tuh? Wah, PSSX. Woi, ngendok gaming kamu ya?
Mandok gewingan dah. Woi sini kau. Gua enggak kena cuk. Salah tuh headshot tuh. Majukan. Aku belum pepeng shoot pakai shotgun ini, weh. Aku lagi sikit lagi an pepeng shoot. Sini kau. Wah, enggak kena. Cuk, nge-lag dia, cuk. Woi. Woi dia nge-lag, cuk. Wih. Bisa ngebling-ngebling gitu musuhnya. Wah, wah, sabar, Om. Yuk, sini lagi, ulangin. Copot. Enggak mati toh. Lah. Ih, patah-patahnya. Astagfirullahalazim. Adalah yang penting headshot, guys ya. Yang penting mati musuhnya, guys. Anjir, patah-patahnya HP ku kalau buat record. Tolonglah, ini ROG lo ini lo. Patah-patah kali, cuk. Gile. Kenapa ya? Ada musuh lagi tuh. Please jangan patah-patah, please. Kalau ketemu musuh bisa patah-patah, cuk. Woi, aku di sini, weh. Ngapain kau? Copot. Weh, enggak mati, eh. Wah, enggak kena, cuk. Enggak keluar pelurunya. Mau jadi Gizen FF nih, mau jadi BNL FF. Quick crawl malah kagak kena, weh. Weh, kita flashbang kan, guys. Om, flashbangin om sini, om. Oke. Dari sudut akurat. Lah, kok mantul? Apa mantul? Kena, cuk. Aku nih pengen bikin thumbnail. Diem dulu ngapoy. Aku nih mau headshot air merah semua dulu. Makanya tak drag shoot kenceng. Mau bikin thumbnail lah gue. Diem lah kau. Copot palanya lagi tuh. Wih, diem dulu ngapa sih mau bikin thumbnail ini. Mau tak air merah semua kau. Jangan deket-deket. Nah lah gak kena. Nah gitu tuh thumbnail tuh ya. Itu thumbnail nanti guys. Bikin thumbnail dulu teman-teman, mumpung musuhnya cupu, eh. Kita bikin ini ya, kita main-mainkan saja. Pasti emosi tuh tadi tuh. Gimana ya, ada glowlnya nggak ada musuhnya loh. Oh itu cuk, kabur dia. Copot 4 kali scope nih bos. Alah nggak kepencet, kebiasaan anjir. Gampang nggak kepencet gitu, eh. Kalau pakai quick weapon, quick roll gitu nih. Play kalau scope. Mendok gaming dia cuk. Woi bapak lo jagoan mana we? Sini. Tak kepalanya. Hilang kepalanya. Ih, udah tinggal 8, udah 8 kill, tinggal sisa 4 lagi musuhnya. Easy ini mah, auto buja, cuk. Tinggal cari 3 orang lagi ya. 4 orang lagi. Ya Allah, ngitung aja enggak bisa. Disappear. Halo, Om. Halo, Om. Halo, guys. Ada apa tuh? Ada peperangan tuh. Ada glow wall-nya terlihat. Lah, satu hit. Wow, ya one shoot one kill ya guys ya. Auto ter one shoot one kill kan. Duh. Oh, sekarang gue gak ada skin nih. Oh, ada nih. Sekarang gak ada skin nih. Hey guys, deal 2 lagi guys. Bisa nih buya nih. 9 kill. Yuk, kalau aku bisa buya kill 9 aja nih, gak usah kill 10. Berarti aku GG gaming, guys. Cuma kalau 9, tak kira musuh anjir. Kalau 9 kill berarti ini aku harus nge-kill lagi nih. Coba aku main-mainin ya, aku bikin dia terelim atau bikin pokoknya gimana caranya main aku buya kill 9 dah ya. Semoga aja dia di luar-luar zona gitu. Jadi bisa tak tahan di luar zona. Wih, aku rindu live streaming, guys. Enggak usah ding. Apa yang live streamingnya? Tidak berguna. Tuh ada perang-perang tadi, cuk. Tinggal satu lagi musuhnya, eh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus tengok dulu musuhnya di mana karena aku enggak mau nge-kill dia ya. Oh, cicil dulu sampai sekarat, habis itu tahan di zona. Cicil sampai sekarat. Di mana tapi dia? Oh, itu, cuk. Oh, copot palanya. 108. Oke, dikit lagi. 50 lagi tuh paling tuh. Up. Wah, pas banget. Mata pepeng shoot tadi ambil kan. Oke, terelim. Nice. Ya 10 kill tuh. Ah, enggak apa-apa lah bodo amat, yang penting buya dan konten, guys. Oke, sekian aja untuk video kali ini. Saya Kadabi Dudu, see you next time and see you next video, kawan-kawan. Bye bye.
See you next time and tune uploadan ya. See you next time and tune uploadan. Bye bye.